Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PMK 82 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PMK sebelumnya, yaitu PMK 9 tahun 2021 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, latar belakang dikeluarkannya karena kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan untuk segera pemulihan ekonomi segera terwujud. Baik, seperti tadi kami sebutkan, pemerintah mengeluarkan ini agar seluruh sektor ekonomi yang terpuruk dapat bangkit kembali. Kita lihat review ke belakang. Respon pajak atas pandemi COVID-19 yaitu dikeluarkannya berbagai instrumen dari Kementerian Keuangan. Dari tahun lalu PMK 23, Perpu 1, PMK 28 hingga terakhir PMK 82 merupakan instrumen fiskal yang dipergunakan untuk membantu para wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Kita lihat pokok perubahannya dari PMK 82 ini. Secara umum, ketentuan dan tata cara masing-masing insentif masih sama dengan PMK 9. Perubahan yang diatur antara lain, nah ini dia yang penting Bapak Ibu, perpanjangan jangka waktu pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2021. Dan kriteria penerima perpanjangan insentif itu nanti ada penyesuaian clue-nya, termasuk ada WPPP 23, WPP 3 TGAI, dan tidak termasuk WPKT dan kawasan berikat ya. Nanti ada tambahan ketentuan peralihannya, ketentuan pemberi kerja dan atau wajib pajak yang akan memanfaatkan fasilitas harus menyampaikan kembali pemberitahuan permohonan. Ketentuan jangka waktu pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Juli 2021 paling lambat 15 Agustus 2021. Dan diatur juga mengenai relaksasi penyampaian pembetulan laporan realisasi. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini adalah bagian perubahan-perubahan dari yang tadinya ada di PMK 9, sekarang diatur kembali di PMK 82. Kita lihat untuk PPh 21 ya, itu secara garis besar masih sama sektornya, yang membedakan yaitu insentif pajaknya itu berlaku perpanjang sampai Desember 2021 dan laporan realisasinya itu harus setiap bulan. Sedangkan PPh final UMKM ditanggung pemerintah, kita lihat bahwa sama insentifnya diperpanjang sampai dengan Desember tahun 2021. Untuk PPh final DTP, kita lihat masih sama diperpanjang hingga Desember tahun 2021. Pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor yang akan kita bahas saat ini itu ada perubahan dari 730 klu di PMK 9 menjadi 132 klu di PMK 82. Nah, kalau dulu di PMK 9 WPKT berlaku, begitu pula kawasan berikat. Di sini WPKT dan kawasan berikat itu sudah tidak mendapatkan insentif masa perpanjangan sampai Desember 2021 sejak SKP diterbitkan. Untuk pengurangan PPh pasal 25 itu juga ada perubahan dari 1018 klu menjadi 216 klu. Pengurangannya masih sama, angsurannya 50%, insentifnya diperpanjang sampai Desember 2021 sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan. Untuk pengembalian pendahuluan PPN, perubahannya itu dari 725 klu menjadi 132 klu, termasuk WPKT dan kawasan berikat itu tidak mendapatkan insentif lagi, sama perpanjangannya sampai Desember 2021. Baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada saat
ini adalah pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Kita lihat langsung siapa subjeknya untuk yang menerima insentif ya. Untuk PPh pasal 2 impor, penerima insentif adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria memiliki clue tertentu sebagaimana lampiran clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Ya, tentunya sesuai clue yang tercantum dan dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan PPh tahun 2019 atau data master file DJP. Dan wajib pajak yang mengajukan permohonan SKB, surat keterangan bebas, untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Itu tadi subjeknya. Kita lihat bagaimana cara pengajuannya. Masih sama seperti dulu, diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau DJP online. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK 82 tahun 2021 terbit sampai 31 Desember 2021. SKB berdasarkan PMK 9 tahun 2021 sudah tidak berlaku lagi, jadi harus diajukan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, Kepala KPP menerbitkan melalui saluran elektronik itu SKB pemungutan PPh pasal 22 impor apabila wajib pajak memenuhi kriteria. Apabila tidak, maka dikeluarkan surat penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan lihat jenis permohonan keterangannya seperti ini ya, ada di DJP online. Nah, kita lihat lagi apa sih kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor, yaitu wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan melalui saluran tertentu di DJP online pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kami ingatkan, kalau sudah mendapatkan insentif PPh pasal 22 impor, maka kewajibannya harus laporan realisasi, jangan telat, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kita lihat ketentuan peralihannya, sama tadi seperti yang dikatakan di awal, pemberi kerja atau wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP, pengurangan PPh pasal 25 dan atau pembebasan PPh pasal 22 impor. Dan kedua, penyampaian pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP dan PPh 25 sejak masa pajak Juli 2021 paling lambat tanggal 15 Agustus 2021. Yang terakhir, penyampaian pembetulan laporan realisasi si insentif PPh pasal 21 DTP dan PPh final DTP masa pajak Januari hingga Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Nah, ini dia, kita lihat bagaimana cara pengajuan insentifnya melalui DJP online ya. Silakan kunjungi laman pajak.go.id, login, klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP dan kata sandi dan kode keamanan captcha-nya. Lalu pilih tab layanan ya, tab layanan, klik ikon KSPP yang ini. Terus berikutnya scroll ke bawah, silakan Bapak Ibu pilih pada bagian profil pemenuhan kewajiban saya. Lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan. Nah, untuk laporan realisasinya, nah masih sama di DJP online pajak.go.id, klik tombol login di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP dan kata sandi kode keamanan, lalu tab layanan dan pilih ikon naik. Kalau tadi pengajuan di atas ya, kalau sini pilih ikon e-reporting insentif COVID-19. Apabila ikon e-reporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab profil, lalu pilih menu aktivasi fitur layanan. Kemudian klik tombol tambah, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini yang kita bahas adalah insentif dari PMK 82 2021 khusus untuk
PPh pasal 22 impor untuk pengajuan surat keterangan bebasnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.